untuk video kali ini, di pertemuan kali ini kita akan lanjut, akan mulai di materi yang baru, yaitu di chapter ke-10. Nah, di chapter ke-10 ini kita akan belajar terkait dengan kewajiban utang atau liabilitas. Nah, di materi-materi sebelumnya sudah kita pelajari terkait dengan materi-materi yang berkaitan dengan aset, yaitu kita ada belajar terkait dengan aset lancar maupun aset tidak lancar. Aset lancar yang sudah kita pelajari itu ada kas, ada piutang, kemudian ada persediaan. Ya, ini kas berkaitan dengan internal kontrol. Nah, kemudian kita ada belajar juga terkait dengan aset tidak lancar. Di situ kita belajar terkait dengan aset berwujud. Ini materi paling banyak ya. Kemudian ada sedikit materi terkait dengan sumber daya alam dan juga aset tak berwujud. Nah, ini semuanya berkaitan dengan materi-materi rekening-rekening yang ada di pos-pos aset ya, ada aset lancar maupun aset tidak lancar. Di materi kali ini kita akan lanjut ke materi terkait dengan liabilitas atau utang atau kewajiban di chapter ke-10. Nah, kewajiban ini dibagi menjadi dua kategori lagi, dua klasifikasi. Ada yang kita sebut sebagai kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek, dan juga kewajiban tidak lancar atau kewajiban jangka panjang. Nah, dua materi ini, dua klasifikasi ini akan kita pelajari di materi chapter 10 ini. Kita mulai dari kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar. Kewajiban lancar itu apa? Kewajiban lancar adalah utang yang diharapkan akan segera dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi maksudnya itu utang yang jatuh temponya itu tidak lewat dari 1 tahun jatuh temponya, yang harus segera kita lunasi gitu. Dan dibayarkan menggunakan aset lancar, biasanya berupa kas. Kewajiban lancar meliputi apa? Ada hutang wesel, ada hutang usaha, pendapatan diterima di muka, dan juga beban-beban yang masih harus dibayar. Seperti apa? Ada hutang gaji, hutang pajak, hutang bunga, dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan beban-beban yang masih harus dibayar. Misalnya ada hutang gaji, ada beban gaji yang belum kita bayarkan. Karena untuk kita sajikan di laporan keuangan harus sesuai dengan apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi, sesuai dengan periode berjalan. Kita juga menganut prinsip matching principle ya. Pendapatan beban yang dikeluarkan harus ditandingkan dengan pendapatan di periode berjalan. Nah, ada beban gaji yang belum dibayarkan, otomatis harus kita catat beban gajinya. Karena belum kita bayarkan ya, kita tampung dulu ke hutang, yaitu hutang gaji. Jadi itu ada beban-beban yang masih harus dibayar. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kewajiban itu adalah, kewajiban lancar adalah kewajiban atau hutang yang diharapkan dapat dilunaskan, akan dilunaskan atau harus dilunaskan dalam jangka waktu 1 tahun, atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan di mana yang jatuh tempo tidak lewat dari 1 tahun. Contohnya ada hutang wesel, hutang usaha, beban-beban yang masih dibayar, pendapatan diterima di muka, dan lain sebagainya. Pokoknya semua hutang yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun itu bukan kewajiban lancar lagi, tetapi kewajiban jangka panjang. Nah, terkait dengan kewajiban lancar, kita akan belajar dari beberapa contohnya ya, beberapa jenis kewajiban lancar. Kita mulai dari yang pertama, itu ada hutang wesel. Nah, hutang wesel itu kebalikan dari piutang wesel. Sebelumnya itu kita sudah belajar terkait dengan piutang wesel ya, atau notes receivable atau wesel tagi. Nah, itu berkaitan dengan piutang. Nah, tandingannya berarti hutang. Ada piutang berarti ada hutang. Satu pihak mencatatnya ada piutang, satu pihaknya berarti jelas catatnya hutang. Nah, dia perlakuannya sama, cuma perbedaannya itu antara hutang wesel dan piutang, hutang dan piutang, dan juga pendapatan dan juga beban bunga. Itu aja bedanya, bertolak belakang intinya antara piutang dan juga hutang wesel. Hutang wesel itu adalah kewajiban yang didukung dengan bukti tertulis. Jadi ada bukti tertulisnya secara formal dalam bentuk wesel atau promise, surat janji, yang akan dilunaskan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Biasanya include bunga juga ya, ada include bunganya juga. Hutang wesel dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar.
Tetapi kalau hutang wesel yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, berarti masuk ke hutang jangka panjang. Wesel ada dua jenis, wesel berbunga dan tidak berbunga. Ini sebab tidak usah bahas sebagaimana lagi ya, karena sudah kita pelajari di terkait dengan piutang wesel. Nah ini contohnya. Misalnya di sini ada Bank ABC menyetujui untuk memberikan pinjaman sebesar 100.000 pada tanggal 1 September 2017 kepada perusahaan. Untuk itu, bank meminta kepada perusahaan untuk menandatangani sebuah wesel dengan bunga 12% dan jangka waktunya itu 4 bulan. Di sini. Nah, yang diminta buatlah jurnal yang dibuat sama perusahaan pada tanggal 1 September. Kemudian jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember, asumsikan perusahaan tidak melakukan penyesuaian bulanan dan pada saat jatuh tempo. Jatuh temponya kapan? Berarti 1 September 2017 tambahkan dengan 4 bulan. Jadi jatuh temponya itu di 1 Januari 2018. 9 ditambah 4 dapat 12 kan. 1 tahun ada 12 bulan, berarti kita 1 bulan di tahun berikutnya. Itu di 1 Januari 2018. Jadi yang jurnal dibuat pertama yaitu di tanggal 1 September. 1 September perusahaan dapat duit pinjam uang sama bank terbitkan wesel. Berarti tanggal 1 September perusahaan menerima kas ya berupa pinjaman diterbitkan wesel, berarti dicatat sebagai hutang, bukan hutang bank ya, tetapi hutang wesel karena diterbitkan wesel. Secara secara jelas dibilang diterbitkan wesel, berarti catat sebagai hutang wesel nilainya 100.000. Karena jatuh temponya itu di tahun berikutnya di 1 Januari 2018, berarti sampai dengan 31 Desember 2017 sudah jalan bunga, berarti sudah ada beban bunga yang sudah harus kita akui di tahun 2017. Karena belum kita bayarkan, berarti tidak tercatat di jurnal. Otomatis perlu dibuat yang namanya penyesuaian. Nah, kita hitung penyesuaiannya dari 1 September sampai 31 Desember. Kita hitung dulu bunganya, berapa bulan jalannya. September, Oktober, November, Desember. Di sini ada 4 bulan. Kita hitung, berarti bunganya itu full ya untuk 4 bulan ya. Karena jatuh temponya di 1 Januari. Jadi kita hitung bunga untuk 4 bulannya itu berapa? Dihitung dari 100.000 kalikan 12% kalikan 4/12 karena 4 bulan ya, itu bunganya itu 12% per tahun. Kita hitung untuk 4 bulan punya. Berarti 100.000 kalikan dengan 12% kalikan 4 bulan bagi dengan 12 dapat 4.000. Nah, bunganya 4.000. Kita akui di penyesuaian ada beban bunga senilai 4.000. Karena belum kita bayarkan, kita tampung dulu ke rekening hutang, yaitu hutang bunga nilainya 4.000. Di jatuh tempo, pada saat jatuh tempo 1 Januari 2018, berarti di sini ada kas yang kita keluarkan pada nilai jatuh temponya, yaitu 100.000 atas hutang wesel beserta bunganya 4.000. 104.000 ya atas hutang wesel, berarti hutang weselnya kita hapus di sebelah debit. Nilainya berapa? Nilai nominalnya yaitu 100.000. 4.000-nya itu di sebelah debit itu haknya beban ya, beban bunga. Karena sudah kita catat, sudah kita tampung di 31 Desember. Sudah kita catat adanya beban bunga, tetapi kita tampung ke hutang bunga. Berarti pada saat pelunasan asumsikan tidak ada jumlah pembalik ya. Kita debitkan yang namanya hutang bunga, tidak mengakuinya sebagai beban lagi karena sudah kita akui dan tidak dibuat jurnal pembalik. Jadi pada saat pelunasan ya kita lunasin hutang kita, yaitu hutang bunga. Itu selesai untuk contoh yang hutang wesel. Kalau yang dicatat sama bank bagaimana? Kalau dicatat sama bank ya kebalikan dari jurnal ini, yang hutang wesel catat hutang wesel, kasnya di sebelah kredit. Nih. Pada saat pengakuan bunga ya akui sebagai pendapatan bunga karena kita berhak menerima bunga si banknya ini, karena belum diterima tampung ke piutang bunga.
Pada saat pelunasannya, ada kas yang diterima Rp104.000 atas piutang WSL Rp100.000 dan pendapatan bunga sudah kita tampung ke piutang bunga. Jadi piutang bunga di sebelah kredit nilainya Rp4.000. Pokoknya kontra dari jurnal yang kita buat ini. Kalau yang dibuat sama, kalau diminta jurnal yang dicatat sama pihak bank ABC ini. Ya, rekening kontra, jurnal kontra dari yang dibuat sama perusahaan. Oke, selesai untuk contoh hutang Western. Saya lanjut ke yang kedua, yaitu hutang pajak. Nah, hutang pajak itu adalah kontribusi wajib dari si wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi ataupun badan. Jadi wajib pajak itu ada orang pribadi ataupun badan. Badan itu maksudnya perusahaannya. Orang pribadi ya perorangan. Itu yang bersifat memaksa. Jadi kontribusi kepada negara yang bersifat memaksa ya, berdasarkan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi kita kontribusi ke negara tetapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung, misalnya bunga, kan nggak berbunga pajak itu. Nah, kontribusi ini yang bersifat memaksa ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk keperluan negara, untuk kemakmuran rakyatnya itu. Nah, keperluan negara bagi kemakmuran rakyat, misalnya anggaran belanja negara, APBN, APBD, nah itu juga sumbernya dari mana? Sumbernya dari pajak yang kita setorkan ke negara. Untuk apa? Bisa aja untuk kesehatan, untuk pendidikan, ataupun untuk infrastruktur. Ya, infrastruktur negara. Nah itu aja sih, kurang lebih seperti itu terkait dengan pajak. Nah, utang pajak atau tax payable ada beberapa jenis ya terkait dengan pajak. Ada yang namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Misal kita beli nih, beli suatu produk, nah, dikenakan PPN 10%. Nah, 10%-nya itu pajak pertambahan nilai. Gitu. Nah, pajak PPN ini akan disetorkan ke kas negara. Nanti akan diselisihkan antara pajak masukan dan pajak keluarannya. Kemudian pajak penghasilan, contohnya apa? Karyawan terima penghasilan, dipotong pajak penghasilannya kalau di atas PTKP. Nah, pajak penghasilan juga banyak, ada namanya PPh 21, ada 23, ada 25 dan 29. Ya. Nah, 10. Kemudian ada pajak penghasilan final juga pasal 4 ayat 2. Itu. Pokoknya dan lain sebagainya. Ini materi-materi pajak nanti akan kalian pelajari di materi khusus, mata kuliah khusus yaitu terkait dengan perpajakan. Yang kurang lebih seperti ini dasar pengenalan awal terkait dengan pajak. Ada berapa jenis pajak, yaitu ada PPN, pajak penghasilan, dan pajak lainnya. Semua jenis pajak tersebut dipungut dan disetorkan ke kas negara. Dipungut oleh orang pribadi ataupun badan, kemudian disetorkan ke kas negara. Nah, ini contohnya, contoh terkait dengan utang pajak. Tanggal 25 Maret 2017, PT XYZ menjual barang dagangannya seharga Rp100.000. Atas penjualan ini, PT XYZ memungut pajak pertambahan nilai sebesar 10%, sehingga jumlah kas yang diterima dari pembeli Rp110.000. Jurnal dibuat sama PT XYZ ini, berarti di sini ada penjualan yang diakui, yaitu bukan Rp110.000, tetapi hanya Rp100.000 atas barangnya. Kas yang diterima bukan 100.000 tetapi plus PPN 10% 110.000. Ada selisih 10.000 kita catat sebagai pajak, utang pajak, yaitu berkaitan dengan PPN. Karena ini kita jual, kita keluarkan barang kita, asumsinya seperti itu aja. Jadi ini masuk ke kita kategorikan, kita kreditkan yang namanya PPN keluaran. Nilainya 10.000. Nah, PPN keluaran ini nanti akan dikompensasi dengan PPN masukannya. Jadi kita ada beli barang kena PPN, kita jual barang kena PPN. Kalau kita beli barang kena PPN berarti kita sudah menyetorkannya lewat si penjual. Kemudian kita jual barang nih, kita punya PPN. Jadi kita sudah ada terima pajak atas PPN ini dari si pembeli. Nah, kita kompensasi yang kita keluarkan berapa, yang kita terima berapa. Kalau yang kita terima lebih besar daripada yang kita keluarkan, berarti ini statusnya kurang bayar. Jadi selisihnya itu harus disetorkan ke kas negara di bulan berikutnya.
Sebaliknya, apabila PPN keluaran yang kita setorkan, yang kita keluarkan lebih besar daripada yang kita terima, otomatis ini statusnya berarti pajak kita atas PPN ini kita lebih bayar. Jadi tidak perlu kita setorkan ke kas negara. Dan lebih bayar ini bisa kita pakai, kita simpan untuk periode berikutnya. Nanti baru dikompensasikan lagi. Gitu. Nah, sambil contoh, misalnya kita beli ini PPN keluaran 110.000 ya. 10.000, kita ada hutang pajak 10.000. Kemudian kita ada beli barang nih. Ada beli barang, misalnya beli barang dagangan, misalnya nilainya itu 70.000. 70.000 berarti PP-nya kalikan 10%, itu PP-nya yaitu 7.000. Ya, 7.000 PP-nya. Nah, PP masukan maksudnya kita terima barang kan, kita beli barang berarti barang masuk ya. Anggap aja PPN masukan. Ini namanya PP masukan 7.000. Kita udah keluarkan 7.000 nih, kita udah bayar 7.000 atas PPN nih. Satu sisi kita ada terima PPN 10.000. Berarti di sini kita ada terima PPN, kita kompensasi dengan PPN yang kita bayarkan ada sisi sebesar 3.000. Nah, hutang kita ini ke pajak masih ada, yaitu sisa PPN keluaran hutang pajak ini 3.000 ini. Nah, yang kita terima lebih besar daripada yang kita setorkan. Otomatis 3.000 ini harus kita setorkan ke kas negara. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan perhitungan PPN ya, pajak pertambahan nilai. Kalau misalnya 17.000, berarti di sini kita lebih bayar 7.000, berarti tidak perlu kita setorkan. Kita masih punya kelebihan setor atas PPN ini, yaitu sebesar 7.000. Nah, kurang lebih seperti itu ya terkait dengan perhitungan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak-pajak lainnya yang lebih jelas dan juga lebih rinci akan kalian pelajari di mata kuliah lain, di mata kuliah perpajakan. Soalnya kalau kita bahas di sini nggak selesai-selesai materi kita, karena materi terkait dengan pajak itu cukup luas ya dan juga kompleks. Jadi nggak mungkin kita bahas di mata kuliah ini. Ini hanya pengantarnya saja ya, kulit dasarnya aja ya, pengenalan aja terkait dengan pajak itu apa sih, kurang lebih seperti apa bentukannya, pencatatannya kurang lebih seperti ini ya, gitu. Nah, ini terkait dengan pajak, hutang pajak. Lanjut, setelah hutang pajak kita lanjut ke pendapatan diterima di muka. Di poin ke-3, pendapatan diterima di muka itu apa? Yaitu penerimaan atas kas yang terjadi sebelum barang atau jasanya ini diselesaikan atau diserahkan kepada pembeli. Jadi kita terima uang lebih dahulu, tetapi kewajiban kita belum kita selesaikan gitu. Barangnya itu belum kita kasihkan ke si pembeli, atau pekerjaan belum kita selesaikan kepada klien gitu. Jadi otomatis itu pendapatan yang kita terima di muka, pendapatan yang belum menjadi hak kita. Ya, kita tampung ke utang karena kita punya kewajiban atas untuk menyelesaikan barang atau jasa tersebut kepada si pembeli. Ya, kita tampung ke utang yang kita akui, yang kita catat ke rekening pendapatan diterima di muka. Nah, penerimaan kas yang terjadi sebelum barang atau jasa diserahkan kepada pembeli harus diperlakukan sebagai utang, karena penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa pada waktu yang akan datang. Nah, contohnya apa? Misalnya tiket pesawat ini pada saat beli nih si maskapai. Nah, pada saat kita beli, si nasabah beli tiket, si penumpang beli tiket, si maskapai penerbangan tidak boleh mengakuinya sebagai pendapatan. Harus ditampung dulu ke pendapatan diterima di muka. Kenapa seperti itu? Karena si maskapai belum menyelesaikan kewajibannya untuk mengantarkan si penumpang dari kota, dari tempat asal, dari suatu tempat ke tempat tujuan dari si penumpangnya itu sendiri. Akan diakui sebagai pendapatan apabila si penumpang sampai di tempat tujuan. Maka dari itu, pada saat penjualan tiket berlangsung, sebelum si penumpang itu terbang ke tempat tujuan, sampai di tempat tujuan, tidak boleh diakui sebagai pendapatan, melainkan diakui sebagai utang, yaitu pendapatan diterima di muka. Gitu. Atau langganan prabayar bulanan. Nah, biasanya kan kita bayar dulu nih, baru kita
bolak ganan next week misalnya, kan otomatis kita bayar dulu, bukan kita pakai dulu satu bulan baru kita bayar. Tapi kita bayar di muka dulu, kita bayar dulu kepada si Netflixnya itu, Netflix akan kasih kita langganan sampai satu bulan. Nah, jadi otomatis si Netflix itu tidak boleh mengakuinya sebagai pendapatan pada saat penerimaan uang tersebut atau langganan awal, pembayaran awal tersebut. Gitu. Satu bulan berikutnya baru boleh diakui sebagai pendapatan. Hotel juga sama, dan juga hal-hal lainnya ya, hal-hal lainnya. Nah, hotel juga sama. Pada saat kita check-in ya, kita nggak si hotel nggak boleh akui pendapatan dulu. Ya, setelah dia check out baru akui sebagai pendapatan. Ini ada contohnya. Contohnya tanggal 1 Desember 2002, CV Serayu menerima pesanan 400 buah kursi kuliah dari STE Widya Dharma dengan harga 100.000 per buahnya. Kalikan dengan 400 buah berarti dapat 40 juta ya. Nah, jadi total-totalnya itu 40 juta. Pada tanggal tersebut, CV Serayu menerima uang muka sebesar 25 juta. Jadi ada pesanan atas 400 buah kursi dengan harga per buahnya itu 100.000. Sebagai tanda jadi, dibayar dulu DP-nya, uang mukanya 25 juta. Jadi pada saat terima 25 juta ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan karena belum diselesaikan sama perusahaan, sama kita, si CV Serayunya itu. Gitu. Otomatis diakui sebagai pendapatan diterima di muka. Buat lajunan dicatat oleh CV Serayu di 1 Desember. Ada kas yang diterima 25 juta karena belum kita selesaikan, belum dikerjakan, gak boleh akui pendapatan, catat ke hutang, yaitu pendapatan diterima di muka nilainya 25 juta. Misalnya apabila tanggal 31 Desember CV Serayu mengirimkan 100 buah kursi sebagai penyerahan tahap pertama. Jadi di 31 Desember walaupun sudah kita serahkan 100 buah kursi ini, otomatis sudah ada penyerahan ya. Dari 400 sudah kita selesaikan 100 buah. Jadi 100 buahnya ini sudah boleh kita akui sebagai pendapatan. Anggap aja jasa ya, ini jasa pendapatan. Yaitu 100 buah kalikan dengan 100.000. Dapat 10 juta. Nah, 10 juta ini tidak kita akui sebagai piutang ataupun kas karena sudah kita terima di muka tadi, ya otomatis ya kita hapus pendapatan diterima di muka kita. Hapus hutang kita terima di muka, nilainya 10 juta. Otomatis pendapatan diterima di muka kita 25 juta sudah kita selesaikan 10 juta. Sisanya 15 juta pendapatan diterima di muka yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember. 10 jutanya sudah diselesaikan ya kita akui sebagai pendapatan jasa, hapus hutang kita. Pendapatan diterima di muka kita debetkan senilai 10 juta. Gitu. Ini contoh pertama. Jadi kalau misalnya di periode berikutnya ada pelunasannya, ada diselesaikan lagi ya kita hapus lagi pendapatan diterima di muka kita. Kalau habis ya misalnya diselesaikan 200 buah, berarti kan 20 juta ya di bulan Januari misalnya. Berarti 20 juta. Pendapatan diterima di muka kita sisa 15 juta. Berarti sisa 5 jutanya itu karena belum kita terima uangnya, kita tanggung ke piutang usaha. Kemudian ada contoh kedua nih. Nah, ini contoh kedua. Busan iPark menjual 10.000 tiket ya. 10 tiket football, pertandingan football pada untuk 5 seharga 50.000 won ya. Untuk setiap pertandingan dalam 5 schedule pertandingan. Klubnya itu membuat penjualan atau penjualan atas tiket ini, membuat jurnal atas penjualan tiket ini dengan cara bagaimana jurnalnya pada saat penjualannya ini, penjualan tiketnya otomatis ya dicatat sebagai ada kas yang diterima
kemudian ada pendapatan diterima di muka, karena belum kita jual ya, belum kita selesaikan pertandingannya, itu belum mulai, belum ditonton sama si pembeli, ya kita tampung ke unearned service revenue. Unearned revenue nilainya berapa? 50.000 ya, 50.000 won. Nah, sudah each game is completed, berarti misalnya sudah ada satu pertandingan yang sudah diselesaikan, sudah ditayangkan atau sudah dimulai dan diselesaikan, misalnya sudah berlangsung. Jadi si Busan iPark ini, si perusahaan mencatatnya bagaimana? Berarti si perusahaannya itu mencatat hapus hutang kita yang 50.000 won, artinya udah jalan 10.000, udah berjalan satu pertandingan, berarti 10.000-nya sudah habis. Unearned 10.000-nya itu yang menjadi tercatat hutang, sudah kita selesaikan kewajiban kita, harusnya kita akui sebagai pendapatan. Otomatis hapus pendapatan diterima di muka kita, akui sebagai service senilai 10.000. Berarti sisa berapa hutang kita, kewajiban kita, yaitu 40.000. Itu. Nah, kurang lebih seperti ini terkait dengan contoh yang kedua. Di soal 2 ini kalian mau akui sebagai tiket revenue semua juga boleh. Tiket revenue itu lebih spesifik ya. Lagi jangan dicatat sebagai service revenue. Catat aja sebagai tiket revenue. Unearned ticket revenue juga boleh. Nih, unearned ticket revenue. Biar lebih spesifik saja sih. Takutnya ada beberapa jenis pendapatan yang diakui yang dicatat oleh si perusahaan. Lanjut ke yang poin 4. Contoh yang keempat itu hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo saat ini. Nah, yang sebelumnya kita catat ke hutang jangka panjang. Ternyata jatuh temponya itu dalam waktu dekat ini. Otomatis hutang jangka panjang yang sudah jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun akan diakui sebagai likuiditas lancar atau kewajiban lancar. Jadi tinggal dipindahkan saja yang ada di posisi kategori hutang jangka panjang, kita naikin aja ke hutang lancar atau likuiditas lancar. Nah, kita naikin dikit, kita tinggal pindahkan saja dari posisinya di laporan posisi keuangan. Jadi tidak perlu ada jurnal itu, nggak usah, tinggal kita pindahkan saja secara posisinya di laporan atau pada laporan posisi keuangan, tinggal kita kontrol aja jatuh temponya itu berapa. Pokoknya kalau jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun ya kita klasifikasikan ke hutang atau kewajiban atau liabilitas lancar. Kalau jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun ya kita klasifikasikan ke hutang jangka. Tapi sebagai liabilitas lancar dan tidak diperlukan jurnal penyesuaian. Contohnya utang obligasi awalnya 4 juta, sisa 5 juta, tahun berikutnya 4 juta, tahun berikutnya sisa 3 juta, jangka waktunya 5 tahun, tahun berikutnya 4 tahun, kemudian 3 tahun, 2 tahun, dan tahun terakhir sisa 1 tahun. Sisa 1 tahun ini jangan diakui sebagai utang jangka panjang lagi, kita pindahkan posisinya ke utang lancar. Nah, jangka waktunya itu sisa 1 tahun. Tinggal kita pindahkan aja, tidak perlu ada jumlah tambah. Oke, ini poin 4. Lanjut ke poin 5. Utang beban. Itu ada gaji dan upah. Rekening utang lancar yang meliputi semua gaji dan upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan. Jadi, gaji atau beban yang upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya kita tampung ke utang beban, khususnya yaitu utang gaji. Para manajer, pegawai administrasi, dan pegawai kantoran biasanya mendapatkan gaji dari perusahaan yang jumlahnya tetap, itu disebut gaji. Sedangkan upah itu maksudnya berbeda, yaitu karyawan atau buruh pabrik yang menerima upah yang tarifnya dinyatakan dalam per jam atau satuan lainnya. Jadi kalau gaji itu
penghasilan yang di jumlah dan nilainya itu tetap, misalnya gajinya 5 juta ya, tiap tahun dapat 5, tiap bulan dapat 5 juta gitu. Jadi tidak ada nilainya itu tetap ya, kecuali ada potongan ya, potongan keterlambatan atau potongan asuransi segala macam. Tetapi gaji pokoknya itu dalam jumlah nilai yang itu disebut gaji. Kalau upah itu penghasilan untuk guru biasanya yang jumlahnya itu tidak tetap, biasanya dihitung berdasarkan tarif per jam atau satuan lain, tarif per hari juga bisa. Jadi kalau upah itu penghasilan yang bersifat tidak tetap, nilainya itu tidak tetap dan berubah-ubah, sedangkan gaji itu penghasilan yang dimana nilai dan jumlahnya itu selalu sama. Itu beda antara gaji dan upah. Nah, di sini ada contoh. Biaya gaji yang terjadi pada Ramayana Department Store pada bulan Desember berjumlah 420 juta. Selain itu, perusahaan juga memberikan tunjangan asuransi. Ada tunjangan ya. Tunjangan asuransi kepada karyawan, yaitu ada asuransi kesehatan 11.346.800, asuransi ketenaga kerjaan 3.510.700 rupiah, asuransi dana pensiun 7.070.600 rupiah. Dan di dalam jumlah itu, dalam jumlah ini termasuk pajak penghasilan 35.280.000. Boleh jurnal untuk mencatat transaksi data di atas ini tersebut gitu. Berarti di 31 Desember berarti anggapnya belum dibayarkan ya, 17. Nah, di sini ada beban gaji yang belum dibayarkan. Nilainya berapa? Nilainya yaitu 42 juta gaji pokoknya beserta tunjangan-tunjangannya. Itu ada tunjangan kesehatan, tunjangan ketenaga kerjaan dan dana pensiun. Jadi total gaji yang diterima sama karyawan total-total yaitu ada 470 juta 137.500 didapat dari gaji pokok plus tunjangan-tunjangan lainnya. Ya. Beban gaji yang diakui totalnya segini atas atas asuransi kesehatan, berarti anggap aja di sini asuransi dipotong asuransi kesehatan yang belum dibayarkan perusahaan, catat sebagai utang asuransi. Ini ada kesehatan, anggap kita pisahin satu-satu aja ya. Nilainya yaitu 11.346.800. Kemudian ada utang asuransi ketenaga kerjaan, nilainya itu 3.510.700. Kemudian ada asuransi, utang asuransi dana pensiun, nilainya 7.070.600. Kemudian di mana jumlah yang dibayarkan jumlah gajinya itu termasuk pajak. Nah, termasuk pajak penghasilan 35 juta. Berarti di sini ada dipotong dengan pajak penghasilan. Gaji yang dibayarkan itu dipotong pajak penghasilan. Bukan pajak ya. Ini PPH, pajak penghasilan biasa. Ya, karena karyawan kita akui sebagai utang pajak, yaitu PPH 21 berkaitan dengan penghasilan karyawan. Nilainya berapa? Yaitu 35.280.000. Jadi total kas yang akan kita bayarkan, karena belum kita bayarkan ya, kita tampung ke hutang dulu, yaitu hutang gaji. Dan gajinya berapa? Ya, tinggal disisihkan. Ini beban gaji, total beban gaji, total gaji yang diterima sama karyawan dikurangi dengan potongan asuransi kesehatan, ketenaga kerjaan dan dana pensiun serta beban pajak yang dipotong pada gaji karyawan. Dapat berapa? Tinggal disisihkan, yaitu 412.929.400.000. Jadi ini utang gaji akan dibayarkan sama perusahaan. Lebih seperti itu. Nah, untuk
mau hitung tentang gajinya ya tinggal disisihkan gaji pokok dikurangi dengan beban pajak penghasilan karyawan. Yang ini nggak usah kita kurangi lagi, tetapi ini masuk ke komponen gaji, tinggal ditambahkan. Nah, ini harus ditambah 420, tambahkan dengan asuransi kesehatan, ketenaga kerjaan, dan juga dana pensiun. Karena ini belum disetorkan sama perusahaan, otomatis ya kita tampung dulu ke hutang asuransi sesuai dengan jenis-jenis asuransinya, yaitu kesehatan, ketenaga kerjaan, dan dana pensiun. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan pencatatan atas beban gaji yang belum dibayarkan. Selesai untuk beberapa contoh terkait dengan kewajiban lancar atau liabilitas lancar. Berikutnya kita bahas terkait dengan kewajiban jangka panjang atau liabilitas jangka panjang. Berikutnya ada liabilitas jangka panjang. Ini klasifikasi kewajiban yang kedua yang tadi terkait dengan liabilitas lancar. Berikutnya yang kedua ini, klasifikasi yang kedua ini terkait dengan liabilitas jangka panjang atau long term liabilities. Liabilitas jangka panjang adalah hutang-hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, intinya seperti itu. Kalau kurang dari 1 tahun berarti liabilitas lancar. Kalau hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, berarti klasifikasinya liabilitas jangka panjang. Contohnya apa? Hutang wesel jangka panjang. Hutang wesel jangka waktunya 2 tahun, 3 tahun, itu masuk ke liabilitas jangka panjang. Kemudian ada hutang obligasi, hutang hipotek, dan hutang lainnya yang jatuh tempoh itu lebih dari 1 tahun. Obligasi itu apa? Itu surat hutang ya. Misal kita butuh dana, kita terbitkan obligasi. Itu surat hutang kita, menyatakan kalau kita membutuhkan dana dan melakukan pinjaman berupa sejumlah dana. Dalam sejumlah dana. Itu obligasi atau surat hutang. Kemudian hutang hipotek. Hutang hipotek itu apa? Hutang hipotek itu adalah hutang yang dijaminkan dengan aset tetap. Ya, kita butuh dana, kita pinjam uang, tetapi dengan jaminan atas aset tetap kita. Gitu. Itu yang dinamakan hutang hipotek. Contohnya apa saja sih yang ada di hutang jangka panjang ini atau liabilitas jangka panjang ini yang akan kita pelajari terkait dengan dua jenis hutang yang kita pelajari, yaitu hutang obligasi dan hutang hipotek. Biasanya perusahaan mempertimbangkan apakah perusahaan akan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dengan menambah hutang jangka panjang kita atau dilakukannya penerbitan saham, yaitu ya. Jadi biasanya si manajemen memutuskan untuk mendapatkan dana, apakah dana dari pihak internal maupun pihak eksternal. Internal berarti dengan cara apa? Dengan menerbitkan saham biasa, ya, penerbitan saham gitu, pendanaan ekuitas, atau dilakukannya, diterbitkannya surat hutang, yaitu berupa obligasi. Ya, tergantung, biasanya manajemen melakukan perhitungan dulu, mana yang lebih menguntungkan, yang lebih ekonomis ataupun lebih efektif dan efisien, yang menguntungkan perusahaan, gitu, mengoptimalkan kinerja dari perusahaan. Apakah dari pihak internal dengan penerbitan saham ataupun dari pihak eksternal dengan penerbitan surat hutang. Nah, kurang lebih seperti itu ya, terkait dengan pertimbangan atas sumber dana pada perusahaan, pertimbangan oleh si manajemen itu sendiri. Dari kita ada terkait dengan obligasi dan juga hutang hipotek. Karena materi obligasi cukup panjang, kita mulai dari hutang hipotek dulu ya. Obligasi nanti baru kita bahas, karena lumayan cukup banyak materinya, cukup panjang materinya. Kita bahas dulu terkait dengan hutang hipotek. Hutang hipotek itu apa? Nah, hutang hipotek itu atau mortgage payable adalah hutang yang menggunakan aset tetap sebagai pinjaminan. Ya, kita mau pinjam uang, kita jaminkan aset tetap kita. Setelah adanya perjanjian hutang hipotek, kreditur atau pemberi pinjaman akan memegang kepemilikan atas aset perusahaan yang kita jaminkan itu. Namun selama dalam masa cicilan pembayaran hutang dan bunga,
perusahaan masih bisa menempati, memanfaatkan, dan mengoperasionalkan aset tersebut seperti aset tetap milik perusahaan sendiri. Dia masih dipakai sama kita, tetapi secara jaminan, secara kepemilikan sudah berpindah tangan. Ya, sementara ya, selama kita belum mengisi angsuran, biaya saldo pinjaman dan juga bunganya milik perusahaan sendiri. Apabila peminjam tidak bisa melakukan pembayaran utang hipotek ini, kreditur bisa saja menyita aset dan dijadikan sebagai jaminan atas hipotek tersebut. Jadi nanti sampai jangka waktunya ternyata tidak diselesaikan, dilunaskan sama si peminjam atau debitur ini, otomatis si kreditur bisa saja menyita aset tersebut, ya, atas yang aset yang dijaminkan terkait dengan utang dan terkait dengan hipotek yang dijalankan. Nah, perusahaan biasanya mengakui utang hipoteknya itu pada nilai kredit daripada face value atau pada nilai nominalnya, nilai utangnya sendiri, nominal dan utangnya. Ini ada contoh corporation menerbitkan suatu utang hipotek dengan nilai 500.000 dolar, bunganya 12% dan selama 20 tahun pada 31 Desember 2014. Nah, menyediakan terkait dengan profesional pembayarannya itu semi annual ya, jadi pembayarannya itu setiap setahun dua kali, jadi per semesteran pembayarannya, dengan pembayaran dengan nilai 33.231 setiap kali pembayarannya. Nah, di sini ada perhitungannya, ada tabel pembayarannya, tabel perhitungannya terkait dengan utang hipotek tersebut. Oke, jadi untuk pembayaran bunganya itu di angsurannya itu dibayar 1 tahun 2 kali per semester. Nih, di 31 Desember 2014 tercatat utang hipotek 500.000. Berkas yang kita terima catat sebagai utang hipotek 500.000 di 31 Desember. Kemudian ada pembayaran di tanggal 30 Juni tahun 2015. Bayarnya itu setiap kali pembayaran di sini sudah disampaikannya 33.231. Ini sudah ada perhitungannya ya, dikalikan dengan bunga annualnya ya. Itu. Tapi tadi sudah dihitungkan ya, nggak perlu kita cari lagi berapa. Nah, ini 33.231 angsurannya. Atas bunganya itu 30.000. 30.000 dapat dari mana? Dapat dari sisa hutang 500.000 kalikan dengan 12% dibagi 2. Nah, tadi kan bunganya itu 12% ya dalam 1 tahun. Pembayarannya itu setiap 6 bulan. Jadi 12% dibagi 2 dapat 6% inilah. Jadi bunganya itu 6% kalikan 500.000 dapat 30.000. Nah, ada selisih antara kas pembayarannya dengan bunga yang diakui. Selisihnya itu 3.231. 3.231 ini nilai ini, angka ini bersifat mengurangi utang hipotek kita. Jadi 500.000 berkurang 3.231 Hongkong dolar. Sisalah utang hipotek kita menjadi 496.769. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jurnalnya berarti di sini ada kas yang kita bayarkan 33.231.000 atas beban bunga 30.000 dan utang angsuran atas utang hipotek kita 2.331. Utang hipotek dicatat di sebelah debit gitu. Jadi setiap kali ada angsuran, utang hipotek kita akan berkurang terus sampai dengan tahun ke-20 di semester kedua, utang hipotek kita itu akan sama dengan nol, nggak ada nilai lagi di tahun ke 20 years. Gitu. Di angsuran terakhir, utang hipotek kita akan sisa nol. Ya, jadi setiap kali ada angsuran, utang hipotek kita juga berkurang. Nah, ini contoh yang kedua lagi nih. Contoh kedua, kita pembayaran kedua, angsuran kedua, berarti kan 31 Desember 2015.
maksudnya 33.231. Diakui bunganya di pembayaran kedua yaitu 29.806. Dapat dari mana? Dapat dari utang hipotek sebelumnya, saldo hipotek terakhir dikalikan dengan 6%, dapat 29.806. Sisihkan dengan angsuran kita, pembayaran kita dapat 3.425. Ini mengurangi utang hipotek kita menjadi 4.93.344. Berikutnya, angsuran lagi 33.231, bunganya 6% kalikan dengan utang hipotek terakhir yaitu 4.93.344, dapat 29.601. Selisihnya 3.630 mengurangi utang hipotek kita menjadi 4.89.714. Sampai dengan tahun ke-20 yang angsuran terakhir itu utang hipotek kita akan sama dengan 0 gitu. Nah, ini kurang lebih terkait dengan contoh dari utang jangka panjang atau liabilitas jangka panjang terkait dengan utang hipotek.